Malaysia dijangka mendapat kuota tambahan haji bagi musim haji tahun ini. Ya, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, keputusan rasmi berkaitan perkara tersebut akan diberitahu dalam waktu terdekat. Kata benda ini jadi isu politik. Wahai saya kata itu adalah hak kepada kerajaan Arab Saudi. Tapi alhamdulillah kita berunding dan berunding. Saya dengar-dengar di hujung telinga berita baiklah insya-Allah. Positif. So dapat. Berita yang baiklah insya-Allah untuk tahun ini. Doakanlah. Tu kita akan bincang teknikaliti dengan tamu haji lah. Itu mereka dah ada siap dia punya perancangan dia lah. Ya. Of course dengan tambahan kalau dapat dengan berita baik ini kita akan memasukkan lagi rayuan-rayuan orang. Datuk Seri Dr. Mujahid meninjau proses pelepasan kumpulan kedua membabitkan 483 jemaah haji menerusi program Road to Mekah. Melalui program itu, jemaah haji hanya perlu melalui tapisan imigresen Arab Saudi di KLIA. Malaysia antara lima negara yang menyediakan perkhidmatan eksklusif itu selain Indonesia, Tunisia, Bangladesh dan Pakistan. Ya.